tempat tidur. Assalamualaikum. Salam. Bapak, kalau emang Bapak udah bertobat, Bapak udah nemuin Ibu, tolong anterin Indah ketemu sama Ibu. Pasti Kalam gak akan marah lagi sama Bapak. Salam. Mendingan lu kasih tahu tuh anak-anak. Gua yakin mereka pasti berterima kasih sama lu. Dan gua yakin mereka gak akan benci terus-terusan sama lu. Kasih tahu. Jalan yuk. Jadi maksudnya Pak Radit ingin menyokot klien saya? Saya udah capek dengan semua ini, Pak Riko. Suami saya selalu menuduh saya macam-macam. Seakan-akan saya orang yang sangat tidak punya hati. Tapi saya nggak tahu kenapa saya nggak pernah bisa lepas dari dia. Ya sudah. Kalau begitu kita selesaikan saja semuanya di ruang persidangan. Ayo, Pak. Bentar ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Radit. Gimana sidangnya? Belum dimulai sidangnya, Bu Rianti. Ini saya masih di luar ruang persidangan. Bu Rianti di mana sekarang? Saya masih di rumah, Pak. Gini, Pak Radit. Saya mau tanya, apa Pak Radit udah sempat bicara sama Bu Lisa soal Mbak Mira? Sudah, Bu. Bu Lisa mau kemana? Saya nggak tahan, Pak Riko. Saya nggak bisa ngasih saya teleponnya sama perempuan lain. Saya harus hentikan mereka. Sini handphone kalau mas. Biar aku yang ngomong sama perempuan murahan itu. Bu Lisa, tolong tenang. Pak Riko dengar sendiri kan? Belum ada putusan dari pengadilan aja suami saya udah berani terang-terangan teleponnya sama perempuan lain. Kamu tuh tega banget sama aku ya, mas. Demi perempuan itu kamu tega mencapakan aku dan menceraikan aku. Kamu jangan asal ngomong ya, Lisa. Aku menceraikan kamu karena kamu sudah terlalu banyak berbohong sama aku. Dan aku udah tahu sekarang, kalau kamu selama ini hanya mengincar hartaku aja, kan? Aku itu cinta sama kamu, mas. Perempuan itu aja yang ngarang cerita supaya kamu itu benci sama aku. Dasar perempuan gak tahu malu.